Assalamualaikum, salam obeng. Sekupi di sini, saya akan memberi tip di mana cara pemasangan piston karena di sini sudah pergantian piston baru, yaitu persisnya 125. Kelihatan ya? Oke, langsung saja. Kita rakit, dan apa saja yang awal dirakit dulu atau pertama kali yang dipasang dulu. Karena di sini pergantian juga itu yang namanya rantai temeng atau can chain chain ya. Itu aja. Langsung aja. Di sini setiap pergantian rantai temeng, karena di sini kita kan membukanya dari sebelah kiri, jadi yang sealnya kita rusak saja, nanti kita ganti yang baru, karena kalau kita bukanya tanpa rusak itu mustahil, yang jelas rusak ya. Ya, rusak ya. Oke, jadi kita ambil rantainya. Karena di sini sebelum saya bongkar, motor ini kan hidup, jadi hanya keringan oli dan suara kasar jelas di situ. Itu udah aus ya. Ah, udah. Kalau jenis Mio nggak bisa makin ini ya. Agak apa emang? Set. Oke, langsung kita ganti. Temeng itu Honda Beat, itu sama juga Yamaha Mio Nuvo ya. Sama dia ya. Persamaannya ya.
langsung apa, aku kasih tip cara masangan apa ya, kode-kode piston ya. Oke, ini di atas bawah ya, yang besar api ya. Di sini itu lingkaran ini kan sekitar 360 derajat, jadi kita bagi 3 ini, set 1 2 3 ya, kelihatan gitu 1 2 3 ya. Jadi ini pertama yang bawah ini kan 1 2 3 dibagi ya, 1 2 3 yang bawah. Ring oli dulu, ring oli. Jadi celahnya ini bawah ya, ini juga di bawah, batas celah sama ini 20 mili. Ya. Oke, ada batasnya di sini sama di sini. Oke. Ada jaraknya ya. Di sini sama di sini ya. Oke. Di bawah sudah. Jadi yang hitam hitam angka di atas, di depan maksudnya. Di belakang, paling belakang kita tempatkan. Oke. Kita atur gini. Sudah di sini ya. Satu lagi. Oke, bagian sini. Bagian sini ya. Oke. Set set ini ya. 90 90 90 90. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Mudah. Langsung kita rakit. Bit sekupi sama. Ada kan orang bingung apa sih persamaan dari piston, motor sekupi sama dengan bit temeng sama bit mio juga kan. Ingat posisi tadi tetap sama yang kita kodenya tadi ya, sama dengan kode awal tadi ya, jangan berubah ya.
Oke. Klep bayu baru sudah di-secure semua ini. Sudah rapat, jadi tidak bocor lagi ya. Jangan lupa ini pen ini untuk diskompresi, jadi untuk membocorkan kompresi agar ringkelannya enggak terlalu padat ya, ringan. Angin selang ya, biar bagus. Baru guyur satu persatu, silang, 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 silang. Nah, di situ. Itu topnya. Ini ya. Oke. Tandanya ini lurus ini. Ini tandanya. Ya. Oke, udah lurus. Kita pasang. Satu menit baru sini ya. Yang jelas situ top tadi kan. Kelihatan. Oke, kelihatan. Terus ini lurus. Batasnya tadi ini lurus, 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 lurus. Tinggal bautin. Thank you.